circuit in Argentina. Halo guys, balik ke bersama Export in Gaming. Seperti biasa, kita akan lanjutkan balapan lagi sama Valentino Rossi tentunya. Kali ini kita bakalan terbang ke sirkuit Termas Rio Hondo, Argentina. Pole position ada Frankie Morbidelli, Quartararo, Maverick Vinales. Langsung saja kita bakalan masuk ke dalam race. Ya, OTW bersama Valentino Rossi dari sirkuit Termas Rio Hondo Argentina on the way. Oke, hati-hati teman-teman ya. Wow, ngeri sekali. Banyak rally agak bersenggolan tadi. Alex Rinsnya terjatuh. Waduh, banyak juga yang jatuh tadi. Ngeri, ngeri. Aduh, agak sedikit melebar teman-teman. Oke, depan kita ada si siapa ya, radar Aprilia tuh. Kejar lagi, ada Tito Rabat di depan. Luis Espargaro. Awas, berbahaya nih. Tikungan bahaya nih. Kan. Emang AI-nya barbar di sini, teman-teman. Oke, kita gaspul lagi Rossinya. Apa ampun Rossi OTW. Hati-hati. Ah, motornya dari Tito Rabat mengalami crash, nempel kepada kita. Itu sangat merugikan bagi Rossi, membuat laju Rossi terhambat beberapa detik tadi. Ini bencana teman-teman, ini berbahaya sekali. Kita tertinggal semakin jauh dengan posisi satu. Akankah Rossi bisa juara presipit Termas Rio Hondo Argentina kali ini? Hati-hati Rossinya. Kita masuk lagi. Andrea Iono di sana. Luis Espargaro posisi 16. Masuk pada lap kedua kali ini. Aduh, hampir disenggol. Ngeri-ngeri banget. Siapa itu yang mau nyenggol? Gak ada alatnya. Waduh, melebar kita. Jatuh lagi kah? Hampir jatuh lagi ya. Disenggol, astagfirullah. Kita gunakan jurus pemutar balikan waktu teman-teman, karena kita ditabrak ya, bukan kita salah dari tikungan, karena kita ditabrak ya sama si Alex Pagaro itu. Lagi ditabrak lagi kah? Jatuh lagi dia. Jarko ya. Gawat sih ini, gawat. Terus gaspol ya. Kita harus gaspol teman-teman. Oke, gaspol lagi. Hati-hati teman-teman ya. Oke, Rossi di posisi 12 kali ini. Kita harus berjuang. Ya ampun, jatuh lagi kan. Cukup ngeri loh. Tak kakinya ke kami. Oke, nice sekali. Ha, boleh saja teman-teman ya. Ayo Rossi bisa. Ayo, 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 ayo. Oke,
Ada Rick Marquez. Kita kejar lagi. Aduh, nafsu kita ya teman-teman. Aduh, celaka. Lebar tadi, terlalu nafsu. Rossi terlalu nafsu. Oke. Adra Red Officioso. Coba kejar kali ini, trek lurus. Posisi 8 masih Rossi. Ayo 7 rider lagi Rossi. Oke, gasan lagi. Bersenggolan. Gaspo terus. Awas nafsu. Aduh. Ayo semangat Rossi. Ayo 3 rider lagi. Tapi gak tahu nih yang nomor 1 udah hilang ini. Oh ada itu. Siapa sih yang satu? Aduh kecepatan, ayo Rossi. Yamaha versus Yamaha, Rossi versus Vinales. Ayo side by side. Wow dia. Kita lead breaking teknik dong. Biar anjay. Kan gitu tuh, gitu. Emang AI itu kayak gitu kelakuannya ya. Mohon. Kita gas pula lagi teman-teman. Lebar sini. Enggak, selamat. Jauh kali ya ngejarnya. Ayo. Aduh, padahal udah dengan nafsu ini mau ngejar nomor 1 ini. Waduh, meskipun sudah dinafsukan tetap teman-teman ya, kita nggak bisa ngejar siapa itu nomor 1 itu. Kenceng. Lat ngepus kita teman-teman.
Tadi gara-gara siapa motor siapa tuh yang ikut keluar lintasan kita ya. Aduh. Hanya mampu finish di posisi kedua kali ini Rossi sirkuit Termas Triondo. Oke guys, jadi segitu aja konten kita hari ini. Boleh like, comment, dan subscribe. Thank you.